Oke, jumpa lagi di MAW Jatama. Nah, ini kita mau ganti gripper motor ya, pakai cutter disilat seperti ini, guys. Nah, dilepas, kemudian bawaannya itu di ya sedikit diratakan ya, pakai cutter ya. Supaya gripper hand motor itu bisa gampang masuk. Enggak pernahnya enggak ada di. Jadi, tujuannya di ratakan karena bawaannya memang dia ada agak sedikit kerikil, jadi memang harus diratain supaya gripernya mudah masuk, guys. Ya, oke, awalnya diratain, ya, oke. Dan nanti siapkan barangkali ada oli bekas ya. Nah, ini abangnya mengambil oli bekas. Nah, itu ada oli. Nah, itu kemudian dioleskan di bagian dalam gripper itu olinya. Nah, langsung tinggal masukkan, guys. Blup. Iya, dorong sedikit ditekan ya. Nah, ini karena sudah rata ini gampang masuknya, guys. Terus kemudian ini tambahin 10 kompresor. Ya, sedikit. Nah, ini sudah selesai. Jadi pasang, guys. Nah, yang satunya juga sudah kepasang. Oke. Ini yang satunya lagi itu sebelumnya. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Cie.